kesempatan maksudnya Subara FC nomor 10 di sana kontrol bola kerjasama dari Subara ini satu umpan crossing di sana umpan bulan jebret menit-menit awalan dari Subara ini langsung mencoba untuk menekan barisan pertahanan dari pemain itu satu peluang satu kesempatan tadi namun masih tinggi di atas meter gawang dari pemain itu ini. Siapa yang mengambil tendangan gawang ini? Ada Sony di sana, pemain juga pemain yang angkat bola Sony di sana. Di tengah dari perebutan masih Subara mencoba. Masih Subara berebut di sana, masih Subara di sana, berebut di sana ada Ibu di sana motor bola. Subara Ibu masih Ibu. Ada Subara di sana perebutan ini pertahanan dari FC ini masih menjadi perebutan. Ada Winda datang masuk angkat ke depan Winda masuknya. Hampir saja tendang ke dalam tulang lapangan keluar mohon bolanya ada Subara di sana mencoba menekan terjadi perebutan di tengah ini pertarungan ini dengan seru-seru Windra tarik ke depan ada Angga di situ masih Angga berada di sana kawalan dari Subara masih Angga di sana Ega masih di sana ada Subara mengamankan bola angkat ke tengah di sana ada pemain di sana satu serangan balik cepat dari Subara ini satu peluang satu kesempatan untuk menggelar berikan bola ada rumah ke sana buang bola saja saudara-saudara lemparan ke dalam jalanan dari Subara FC satu peluang satu kesempatan langsung pendek saja dari Subara di sana perebutan sana untuk menggelar dari Subara angkat ke tengah maksudnya yang mungkin pemain dalam dari Puma masih Subara ke depan sana ada satu peluang satu kesempatan terbang maksudnya masih belum dapat masih Subara menekan di sana mampu dihalau oleh Sony dari Puma Sing ada Eka di sana Eka bersama dengan Rindra masih Rindra tenang di sana satu kesempatan terbang maksudnya ada peluang peluang saja oleh penjaga gawang dari Subara ini penjaga gawang meminta teman-temannya untuk turun ke belakang karena hampir saja berhadapan dengan pemain depan dari pemain itu tadi ini offset rupanya saudara-saudara tendangan di batu gawang Subara ini siapa yang menghadapi tendangan di batu ini nomor 13 dari Subara angkat bola ke tengah ada perebutan di sana masih Subara FC mencoba melebar memaksimalkan lebarnya lapangan anak Subara FC ini ketik balik di sana Subara ada sama satu dua pemain dari Subara ini masih Subara sodorkan ke tengah memasuki daerah pertahanan di sana ada Ibu di sana kaiting bola Ibu amankan bola masih Subara menekan masih Subara satu peluang satu kesempatan masih ketik jalan Subara FC di sana masih Subara masih kita sama di sana masih Subara FC luar lapangan bola rupanya tendangan gawang saja untuk anak dari Puma itu di sini ya sudah melakukan Sony di sana angkat bola ke depan Sony catat di kaki Ari maksudnya tadi masih angkat ke depan yang Subara FC mencoba untuk menekan namun nampak dialog teman dari pemain FC masih Subara ini ada Ibu di sana amankan bola Rizky yang dituju masih Subara di sana angkat ke depan masih Subara mencoba menekan Subara FC di sana harus mencoba menggempur barisan pertahanan dari pemain FC ini masih Subara di sana angkat ke tengah ada peluang di sana namun penjaga gawang dari pemain keluar sarangnya satu pelanggaran rupanya tendangan berhasil dari pemain Sony di sana angkat bola Sony ke depan di sana ada Bindra yang dituju masuk Bindra kontrol bola rebut di sana ada tarik menarik saudara-saudara langsung kata Ibu Ari yang dituju satu peluang Ari masih Ari di sana masih Ari di sana Ari keluar lapangan rupanya bola terlalu berat bola tadi keluar lapangan agak hanya menghasilkan tendangan gawang untuk anak dari Subara itu penjaga gawang di sana sudah meletakkan sekelip bundar siapakah yang akan melakukan tendangan ini
sudah bersiap-siap di sana. Angkat anak selain ke depan. Ada Winda di sana motong bola, namun ada perebutan masih dari perebutan suara. Masih suara itu mencoba menekan. Nomor 9 di sana kontrol bola, tarik ke belakang. Lepas salah umpan tadi, ada Winda di sana. Satu, ada Mututu, ada Rizky di sana. Anak-anak Puma menekan, Rizky, masih Rizky, saudara-saudara. Lepas Rizky, soteng! Ambil bola mentah merah. Satu bola mentah tadi, namun ada itu di sana. Tadi perebutan. Atas suatu pelanggaran dengan handball tadi. Kartu kuning Sinta Sutara. Pemain dari Puma ini tidak sesuai standaritas permainan, akhirnya harus ditambah dengan kartu kuning kura-kura dari Puma FC. Karena tidak memakai pengaman kaki, akhirnya bertandar kartu kuning. Sudah lakukan suara itu satu peluang, namun benar-benar bukan yang menuju. Bola terlalu berat, tidak bisa dikontrol. Lemparan ke dalam bola dari Puma FC. Nah, sementara waktu ini masih tunggu 2-0 untuk suara itu. Ada itu di sana melakukan lemparan ke dalam dengan itu. Main Mior itu juga angkat ke depan, ada Rizky yang dituju di sana, ada perebutan luar lapangan lebaran dalam, anak Puma di sana masih itu Rizky juga lakukan, Ari yang dituju maksudnya, namun keluar lapangan lebaran ke dalam lapangan dari Puma FC ini di daerah pertahanan dari Suara FC. Ada itu di sana, siapa yang dituju oleh itu? Ada Windra, ada Ari. Rupanya Ari yang dituju di sana maksudnya, namun dapat dipotong barisan pertahanan dari Suara FC ini. Ada perebutan satu di sana, datang batu masih itu, saudara-saudara. Pelanggaran rupanya, saudara-saudara. Tendangan bebas, servis bola mati umpanan dari Puma FC. Sang kapten Bunda Bunda akan melakukan eksekusi bola mati ini. Mampukah tendangan bola mati ini dimaksimalkan untuk menambah unik-uniknya? Kita tunggu saja. Ada 1-2 pemain separat melakukan pagar betis di sana. Bunda sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas ini. Ada Ari menunggu di sana. Winda sudah lakukan Winda ke tengah dan hampir saja satu peluang, saudara-saudara. Namun dapat diantisipasi penjagaan dari Suara kita di satu peluang, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, ada Winda di sana. Masih Winda. Winda kuasai bola, angkat ke depan Eka yang dituju. Winda di sana berebut. Ada Sudara di sana. Sebuah counter tercepat dari Suara FC nomor 11. Lepas kawal lagi Suara ini. Masih Suara. Keluar lapangan, terlalu keras bola tadi sehingga tidak dapat dikontrol dengan baik oleh pemain dari Suara. Karena nomor 11 dari Suara menunggu umpan hilang dari namun terlalu keras bola sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk anak-anak Puma. Olsin kebal dan kawan-kawan bisa lakukan ke tengah. Ada Windra di sana, perebutan. Ada pemain belakang dari masih Windra, tenang-tenang dajanya masih kontrol Eka maksudnya, namun ada pemain dari Suara memotong bola. Masih perebutan di sana, terjatuh bukan satu pelanggaran. Angkat ke depan maksudnya Ari yang dituju dari Puma FC ini. Masih Ari, saudara-saudara, namun dapat masih Ari mengejar bola. Ada pemain Puma rapat dari tengah-tengah dari Windra datang membantu, tenang-tenang kerjasama. Windra angkat ke tengah, Windra maksudnya. Namun pemain baik Suara dengan sikap mengalah bola tadi, masih Suara itu ikut. Itu masih ikut di sana. Keluar lapangan. Satu pelanggaran tadi, ada benturan. Nomor 12. Irun nomor berapa, Pak Irun? Nomor 12 bersiap-siap di sana. Selikor? Iya. Sudah bersiap-siap di sana. Angkat ke depan nomor 12, masuknya kepada nomor 2 dan di mana ada itu di sana memotong bola. Ada suatu serangan. Oh, Ojin menguasai bola dengan sempurna. Angkat bola Ojin. Ada Angga di sana.
Anak suara mencoba menekan. Satu umpan terobosan nomor 17 di sana di situ. Mampu mengontrol bola? Oh, tidak mampu mengontrol bola. Lemparan ke dalam Ibul dari Puma ini. Bersiap-siap. Pergantian pemain dari Siwara FC. Febri keluar. Irul keluar, lawan masuk. Lemparan ke dalam Ibul. Bersiap-siap di sana ada Rizky. Indra yang betul-betul potong ke bawah dan tengah. Masih ada peluang di sana, Anas Juara. Peluang satu peluang, kesempatan juga. Terlalu mudah bagi penjaga gawang dari Bumah itu tadi, tendangannya lemah. Tendangan, Ojin sudah lakukan ke tengah. Anak-anak Bumah, ada Ari di sana, mencoba berat. Ari sudah mudah, masih ada di sana. Masih tertinggal bola tadi, ada Eka, handball tadi, tendangan. Untuk anak-anak dari Suara FC berjaya sudah lakukan cepat sekali sana. Nomor 12 dari Suara di sana. Ada teman-teman di sana. Satu tip bola umpan panjang dari Suara FC. 17 kembal bola di sana. Angkat maksudnya ada yang menyelamat di sana. Satu kembal lot dan masih terjadi perebutan di sana. Terjatuh sudah Ibu tadi. Pelanggaran banyak Ibu langsung lakukan. Indra yang ditutup di sana. Kontrol bola Indra Sustina. Masih bergambar dari Rizky. Poin kecil mengendari Puma ini masih Rizky. Ternyata keluar lapangan ini baru sudah berikan kepada Windra di sana. Masih Windra, angkat ke depan Windra. Ada yang ditutup maksudnya. Uang saja oleh pemain belakang dari Suara FC. Lampung untuk 13 dari Suara ini membuang bola lemparan ke dalam. Untuk anak-anak dari Puma FC. Ada Ibu di sana. Akankah melakukan lemparan ke dalam ini? Ada Windra, ada Rizky, ada Ega. Pergantian pemain wasit Puma FC. Ega nomor 9 ditarik keluar. Masuk nomor 7 Aci. Aci masuk menggantikan Ega. Untuk mempertajam lini depan dari Puma ini masukkan pemain muda. Nomor 7 lemparan ke dalam Suara FC sudah lakukan di sana. Sudah ada perebutan, ada Udin di sana. Udin, perebut bola masih Udin di sana. Masih satu peluang. Umpan bola ada Sony di sana. Masih Sony dari Puma. Uang bola saja oleh Sony sudah saudara. Memilih aman. Lemparan ke dalam untuk anak dari Suara FC. Di daerah jantung pertahanan sisi kiri dari Puma FC ini. Lemparan ke dalam. Untuk generasi 06 di sana bersiap-siap, ada 4 pemain Suara menuju sana sudah lakukan. Ada Sony di sana menghalau bola, keluar lapangan kembali, lemparan ke dalam. Suara dari 1, 2, 3, 4 pemain Suara menunggu di kotak penalti. Sudah lakukan tadi, Suara FC, crossing ke tengah, satu bola untuk kesempatan. Crossing mengamankan bola tadi. Langsung dari Suara FC, masuk bola, langsung menggantikan teman-teman. Lama-lama ke nomor 1 grupun Suara ini. Masih Suara itu menekan. Ada shooting langsung bagaimana. Bola mentah dari Bon. Satu peluang sudah masih Suara menekan di sana. Ada satu peluang sempatan bagus. Kemelut tadi. Namun hanya menghasilkan imbangan bentuk untuk anak-anak dari Suara itu. Penyerapan 06 di sana ada 1, 2, 3, 4 main Suara menunggu umpan. Tendangan bentuk ini sudah bersiap-siap di sana. Akankah ini bisa membuat peluang untuk memperkecil ketinggalannya? Sudah lakukan angkat ke mulut gawang di sana. Ada Suara di sana, peluang kesempatan. Satu peluang, satu kesempatan, namun peluang yang begitu sempat. 3-4 pemain Suara menang selama sudah lakukan di sana. Satu sudah kembali. Oh, dapat diamankan. Satu kesempatan. Satu kesempatan. Kembali. Rumah FC ini harus menekan anak-anak rumah.
Ada istri di sana yang melakukan lemparan ke dalam ini. Rizky meminta mendekat. Windra yang ditutup masalah. Satu kesempatan Windra di sana. Oh, dapat disuruh dibuang poin belakang dari suara itu. Lahirkan tantangan sendiri. Satu kesempatan, satu peluang untuk mendapatkan kemenangan anak-anak Puma FC ini. Siapa di sana yang melakukan? Ada Indra sang kapten dari Puma melakukan tendangan penjuru ini. Ada sudah lakukan di sana, satu kesempatan, satu peluang. Oh, kembali tadi suruh saudara. Satu rekti bola penjaga sarang keluar sarangnya. Mengamankan bola tadi. Hampir saja satu peluang tadi. Sudah lakukan ke tengah, anak suara di sana. Ada hiding, bola di sana, perebutan di tengah. Suara mencoba menekan, nomor 26 di sana. Ada pemain belakang dari pemain yang kembali perebutan. Masih dari perebutan di sana. Menangkan anak rumah ini masih cuma ke bola. Ada juga sama juga pemain, mampu di lawan suara FC. Masih suara FC, suara FC. Suara diangkat ke tengah, sudah sama satu pemain di suara ini. Uang saja. Pergantian pemain Masih suara Bibi nomor 17 keluar digantikan Bebu nomor 22 untuk memperkokoh barisan pertahanan suara. Masukkan kembali pemain pengganti nomor 22 yaitu Bebu. Lebaran kembali menuju anak-anak suara nomor 22 sekarang kita lakukan ke tengah. Ada satu peluang kesempatan namun diamankan oleh Sony dari Puma. Ada sebuah serangan balik Ari di sana mengejar bola. Balik bola Ari, masih Ari di sana. Ari berada di sana ke tengah. Satu peluang, satu kesempatan. Bola yang ada Ari mengejar di sana. Hampir saja. Satu kesempatan ini dapat diamankan oleh Mas keluar lapangan. Lemparan ke dalam suara sudah lakukan cepat sekali. Lagu 12 yang ditujuh. Tendangan bebas langsung kecepatan suara. Ada sebuah Sony di sana mengamankan bola. Lebaran ke dalam menjalan suara. Merupung 12 di sana. Bor mencoba menekan untuk memperkecil ketinggalannya suara FC ini. Nomor 12 akan melakukan lebaran ke dalam. Sudah pendek saja. Sudah selama satu kotak main ini. Langsung angkat bola di bandara. Satu bola. Aduh. Lepas peluang tadi. Pergantian pemain Wasit Puma Jamilun nomor 25 ditarik keluar masuk Andi nomor 22. Iya, masukkan pemain muda untuk memberikan kesempatan dan terbangnya anak-anak Puma ini karena sudah unggul 2-0. Angkat bola itu di sana, Indra heading ke depan, ada Ari di sana. Sodorkan kepada Rizky, masih Rizky, pemain dari masih Rizky di sana. Angkat ke tengah Rizky, masih kembali perebutan di sana. Tidak ada yang menyongsong umpan pusing dari Rizky tadi, satu peluang. Tidak ada pemain Puma di depan menyambut umpan pusing dari Rizky tadi. Ruang yang hilang, kesempatan yang hilang. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk anak-anak suara FC. Siap-siap di sana melakukan tendangan gawang ini. Sudah melakukan ke tengah. Ada perebutan di sana. Masih suara mencoba untuk menekan ke Ibu. Memotong bola. Masih Ibu. Ibu dari Puma. Sotorkan. Satu yang main ini. Uang saja oleh pemain belakang dari suara FC ini. Lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Puma FC. Masih terus menekan, membombardir barisan pertahanan dari suara FC ini Puma FC. Ada Windra di sana, Windra, masih Windra. Kalau angkat kembali gawang di sana, terlalu mudah penjaga gawang mencaturkan badannya saudara-saudara menangkap bola. Main kecil mungkin punya gawang dari suara ini, angkat dengan kaki kirinya. Ada perebutan di lini tengah ini, masih terjadi perebutan, masih suara di sana, satu kesempatan, masih suara, ada Sony membayangi, Sony, masih Sony, Sony supaya penyebab lapangan, lemparan ke dalam di luar dari Puma FC, main pemain Puma, dapatkan lemparan ke dalam ini, sudah lakukan pendek kepada, oh bukan satu pelanggaran, PR Puma, di luar menjalankan. Oh, pelanggaran
Pemain belakang dari Puma tadi melakukan satu pelanggaran tendangan bebas untuk anak-anak juara. Untuk kesekian kalinya, mampukah servis bola-bola mati ini dimanfaatkan untuk memperkecil ketinggalannya? Berapa kalangan mengeksekusi bola mati ini ada 1, 2, 3 pemain dari Puma. Coba membuat pagar petir di sana. Sudah lakukan langsung ke mulut gawang bersama. Begitu mudah menjaga gawang dari rumah ini untuk mengamankan bolanya. Sudah harus dilakukan tinggi ke mulut gawang. Siap-siap kita lihat. Akhirnya Bapak Marhani dari Sintus meniup peluit panjang tanda